بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى ما نفع في علوم الشيدرين آمين. وروى البيهقي dan meriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Bakr bin Abdullah Al-Mazini dari Bakar bin Abdullah Al-Mazini rahimahullah anna malakan, bahwa ada satu malaikat minal muluki daripada malaikat-malaikat kana mutamaridan, adalah dia durhaka ala rabbihi azza wa jalla, kepada Tuhannya azza wa jalla. Ada malaikat durhaka, fagozahu kaumuhu, lalu kaumnya memerangi malaikat itu. Anna malikan minal muluki. Anna malikan, bahwa ada raja minal muluki, daripada raja-raja. Jadi kalau jamaknya muluk, maksudnya raja. Anna malikan, bahwa ada seorang raja minal muluki daripada raja-raja. Karena mutamaridan, adalah tu raja durhaka ala rabbihi azza wa jalla, kepada Tuhannya azza wa jalla. Fagozahu kaumuhu, lalu kaumnya memerangi dia. Fa'akhazuhu saliman, lalu mereka mendapati dia dalam keadaan selamat. Faqalu, maka mereka berkata, kaumnya, bi ayyi qatlatin naqtuluhu, dengan cara dengan bagaimana kami dapat membunuh dia. Fa ijma'u, lalu mereka berijma', berkonsensus, amrahum, akan perkara mereka. Mereka kumpulin perkaranya, ala ayat takhizu kumkuman, atas bahwa mereka mengambil akan kumkum, tempayan, min nuhasin, yang terbuat dari tembaga, auziman, kumkuman yang besar, tempayan yang besar, terbuat dari tembaga. Wa ja'alunahu, dan mereka menjadikan orang itu raja itu di dalamnya. Wa yahsunara, dan mereka membakar api tahtau di bawahnya. Wa la yaqtulu, dan mereka tidak membunuh akan dia. Liyuziku ta'mal azabi, supaya mereka memberikan rasa kepadanya akan rasa siksaan. Jadi dimasukin ke tempayan, tempayannya dibakar biar rasa siksaan. Fafa'alu zalika, kalau mereka melakukan itu. Faja'alu, maka adalah mereka yasuna ta'tau nar, mereka meletakkan, memberikan, memenuhi api di bawahnya. Artinya mereka bakar api, mereka bakar api di bawah tempayan. Wa huwa yad'u aliatahu, dan ia yang di dalam itu, raja yang di dalamnya, berdoa kepada Tuhannya, wa'idan wa'idan, satu demi satu. Dia berdoa kepada Tuhannya satu demi satu. Tuhannya banyak. Tadi kan ini raja yang durhaka. Dia punya Tuhan, Tuhannya patung berhala. Dia minta sama berhalanya supaya diselamatin. Dia minta berhalanya banyak, satu-satu dimintain. Ya fulan, wahai fulan, alam akun a'buduka, bukankah aku sudah menyembah engkau? Wa usolilaka, aku sudah sholat kepada engkau. Sholat menyembah maksudnya. Wa amsa'u wajhaka, aku sudah menyapu wajah engkau. Wa af'alu bika kada wa kada,
dan aku lakukan kepada engkau begini begitu. Fa'ankizni mimma ana fihi, maka selamatkanlah aku darinya, dari apa yang aku ada padanya. Apa tuh? Dimasukin ke dalam tempayan, tempayannya dibakar. Selamatin aku dari sini, hey Tuhanku, aku sudah lama nyembah engkau. Kalau memang engkau Tuhan, selamatkan aku dari sini. Tuhannya patung, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Falamma ra'ahu la yughni anhu syai'an, maka tatkala ia melihat mereka, ya, raja yang dimasukin ke dalam tempayan ngelihat tuhan-tuhannya, la yughni anhu syai'an, tidak dapat menolong dia sedikit pun. Ya. Rafa'a ra'sahu, maka dia angkat kepalanya ila sama, ke langit. Faqala, maka dia berkata, la ilaha illallah. Dia mengatakan itu. Wa bata'ala, dan dia memohon, berdoa, ilallahi, kepada Allah. Wa yaqul, dan dia berkata, la ilaha illallah. Wa yukarriruha, dan dia ulang-ulangi, la ilaha illallah. Fasabballahu alaihi ghaisan, lalu Allah Ta'ala tuangkan kepadanya hujan. Minas sama'i, daripada langit. Fa'at fa'atilkan nara, lalu Allah Ta'ala padamkan akan api itu. Padam apinya. Lantaran baca la ilaha illallah. Jadi jangan sampai ketinggalan zikir la ilaha illallah. Waja'at ri'un, lalu datang angin. Fahtamalatil kumkuma, lalu angin itu membawa tempayan. Udah turun hujan, datang angin, tempayannya dibawa sama angin. Faja'ala yaduru, maka adalah ia berputar, baina samai wal ardi, di antara langit dan bumi dia berputar. Tempayannya muter antara langit dan bumi, dibawa sama angin. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, la ilaha illallah. Faqazafahu Allah Ta'ala ila qaumin la ya'rifuna Allah. Lalu Allah Ta'ala, ya, lemparkan dia ke kaum yang tidak mengenal Allah. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pas udah sampai tuh tempayan di kaum, di satu kaum yang kagak kenal Allah. Ya. Yang enggak kenal Allah, dia udah sampai di tu raja yang berada di dalam tempayan ngomong, la ilaha illallah. Fa akhrajuhu, lalu mereka kaum yang enggak kenal Allah di situ ngeluarin raja. Fa qalu, lalu mereka berkata, kaum itu, ya, penduduk di situ, waihaka, celaka engkau. Ya, atau juga waihaka ni amboy, bisa juga arti begitu. Malaka, ada apa dengan engkau? Faqala, anna fulanun, saya ini fulan, kana min amrika, adalah daripada perkaraku begini begitu, begini begitu, ceritainlah. Wa kana min amrika, dan ada daripada perkaraku begini. Diceritain perkaranya tadi tentang dia, ya, sebelumnya menyembah berhala, lalu dia dimasukin ke dalam tempayan, lalu dia mengatakan la ilaha illallah, ya, lalu dia diselamatin, diselamatin lantaran baca la ilaha illallah. Nah, kaum yang diceritakan, fa'amanu, lalu mereka menjadi beriman, kulhum, semua mereka, billah, kepada Allah. Waqalu, dan mereka berkata, bi'ajma'in, dengan sekalian mereka, la ilaha illallah. Ikhwani, wahai saudaraku, ha'ulai kanu kufaran, mereka orang-orang kafir, fi zulumatil ama, berada dalam kegelapan buta. Fa'anqadahumullahu binuril huda, maka lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan mereka dengan cahaya petunjuk. Wa hama'um, dan Allah Ta'ala melindungi mereka minar roda, daripada kebinasaan. Wa kullu dzalika bi barakati kauni la ilaha illallah, semua itu berkat keberkahan
perkataan la ilaha illallah. Dan kita zikir la ilaha illallah ya, dengan penuh kesadaran, kerendahan. Allah cinta. Allah cinta. Jangan tidur. Jangan tidur lagi zikir, jangan tidur. Apalagi main-main, konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Ya. Jangan tidur, jangan main-main, konsentrasi. Ntar dikasih sama Allah. Fanzuru. Maka perhatikan olehmu ila kalimatil ikhlas, kepada kalimat ikhlas. Ma'azama barakataha, ma'azama barakatiha. Alangkah besar keberkahannya. Farritu. Ya. Jadi la ilaha illallah itu namanya kalimat ikhlas. Perhatiin kalimat ikhlas tuh. La ilaha illallah. Perhatiin. Farrattimu alsinatakum. Maka oleh karena itu basahkan olehmu lidahmu. Ya, basahkan lidah-lidahmu dengan la ilaha illallah. Litanalu barakata ihsani'a, supaya kamu memperoleh keberkahan, ya, kebaikannya. Watazafaru, dan kamu mendapati keberuntungan. Bihalawatim tinaniha, dengan manis karunianya. Jadi kalimat la ilaha illallah begitu dahsyat. Jadi jangan malas-malas zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan lagi zikir tidur, jangan. Wallahu a'lam bishawab.